Halo, selamat datang di channel gue, channel Rizky Ramadan. Pada video kali ini gue mau kasih tahu caranya melukis di jaket jeans dengan desain gambar lukisan Vincent van Gogh. Dan gue mau kasih tahu alat-alat sama bahan-bahan itu apa aja. Yang pertama, kalian harus menyiapkan kuas lukis. Kuas lukis ini dengan berbagai jenis dan ukuran, dari mulai ukuran yang paling kecil sampai yang agak besar. Nah, yang kedua, kalian harus siapkan alat tulis. Alat tulis ini seperti penghapus, pensil, rautan. Kemudian bahan yang ketiga itu cat lukis. Cat ini di sini gue pakai yang jenis akrilik. Akrilik ini bisa untuk bahan kanvas, bisa untuk di jaket juga bisa. Kalau misalkan kalian mau pakai yang jenis tekstil atau jenis cat sablon, itu juga boleh sih, tergantung kita mengaplikasikannya sukanya pakai yang jenis apa gitu. Kemudian kalian siapkan palet cat atau tempat cat ini, nanti gunain untuk mengaduk-aduk catnya, nyampurin catnya. Lalu kemudian kalian siapkan triplek. Nah, triplek ini ukurannya setengah, kira-kira setengah mili, sama klip kertas. Klip kertasnya ini untuk jepit jaketnya. Dan kalian siapkan juga jaketnya. Oke, langsung aja kita mulai prosesnya seperti apa.
Oke, itu tadi udah kalian lihat proses pembuatan jaket lukis seperti apa dan bahan-bahannya itu apa aja. Untuk kalian yang mau update video-video gua tentang lukis-lukis di media jaket, sepatu, dan lain-lain itu bisa kalian subscribe channel gua dan jangan lupa like, komentar jika ada yang ingin ditanyakan seputar melukis jaket. Terima kasih udah mantengin video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.